langsung. I love you, baby. Sudah ada Ayu Dian di sini. Apa kabar Ayu? Sehat ya, alhamdulillah. Ya. Ayu, kamu selain menjadi ibu rumah tangga, ini selain mengurus anak dan juga suami, sibuk apa sekarang? Sekarang lagi sibuk roadshow buku, Kang Sule. Roadshow buku? Iya, jadi buku aku apa? Sama Dito baru aja bikin buku, judulnya hashtag teman tapi menikah. Hashtag teman tapi menikah. Tahu gak, tahu gak, tahu gak? Tahu deh kan, tahu kan? Saya gak tahu ya. Hashtag teman tapi menikah. Iya, jadi lagi sibuk roadshow ke kota-kota besar gitu. Jadi kamu teman SMP? Teman SMP, kayak Kang Sule kan istri teman juga kan? Iya, cuma nggak mau temenan dulu sama saya. Iya, hampir sama. Tapi ini seru juga loh. Iya. Ceritanya berarti di situ menceritakan tentang kedekatan. Halo. Weh, Pak Rumdan. Kabar ya? Baik, alhamdulillah. Udah lama nyampe. Dari tadi. Wah, di luar dingin ya? Keluar asap begitu? Itu apa? Salju. Dingin dong, dingin. Ayo dingin. Oke, baik. Nah, emang di kita ada musim salju ya? Memang ya. Ada juga setiap lebaran kue salju. Iya, gue. Itu di belakang ngerupulin di pala gue tadi. Gue gak tahu. Ini lagi bikin buku katanya Ayu ya? Ini lagi ngobrol ya? Biar kata kerja, Le. Ya tunggu dulu napa? Jangan main serobot. Tuh, kan diam-diam. Bapak sih. Aduh, belum. Ini buku benar-benar kisah nyata katanya. Kisah nyata sih, benar-benar nyata gitu. Jadi apa yang terjadi sama kita ya kita tulis di buku itu. Jadi dari nyata sehingga menjadi nyatu. Iya. Amin. Makan. Menyatu. Oh, menyatu. Nah, hiji, lain nyatu dia. Ini waktu SMP pacaran kelas berapa? Enggak pernah pacaran. Enggak pernah pacaran. Temenan aja dari temenan. SMP, SMA gitu. Jadinya justru bahkan setelah keluar SMA. Enggak juga, kuliah kita masih kuliah beda kota, terus kerja ya masing-masing kerja. Nah, abis itu ya pas umur 25 kita memutuskan untuk menikah gitu. Umur 25 memutuskan 25. Untuk menikah. Iya, tidak pacaran 26. Dulu? Proses pacarannya 6 bulan lah kurang lebih. Proses pacaran 6 bulan. Saya 3 tahun digantung. Kelas 4 baru diterima sama istri saya. Oh, karena beneran, mungkin sudah kelihatan kesetiaan saya sama dia. Ya mudah-mudahan berjodoh terus. Amin, ya. Amin ya rabbal alamin. Jadikan keluarga sakinah dan mawadah. Amin, amin. Mungkin Pak Karni mau ada yang kita rehat dulu. Apa sih yang bikin Ayu itu akhirnya memilih Dito? Padahal kan kenal udah lama gitu. Ini Dito panjangnya Dito Nyok atau apa ya? Dito Yor. Nama aslinya Budiarto. Oh, Budiarto. Iya. Nama kesayangan atau nama Dito. Panggilan Dito? Kalau kesayangan manggil... Nama panggilan. Kesayangan manggilnya apa? Beb? Mas, manggilnya Mas. Oh, Mas. Iya. Lu, kesayangan bini lu manggil lu? Abang. Bapak? Karena dia kan Medan. Iya, Medan jadi apa? Kalau gua kenapa bini gua manggil gua Bab? Beb, mungkin itu Beb. Beb. Beneran Beb. Beb. Bang, Beb. 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 Oh, Bang enak akhirnya. Bacanya Bab. Panggilan kesayangan gua mah lucu bini gua mah. Apa? Tis. Soalnya namanya Sutisna. Sutisna. Skala waktu itu sesar atau Wawan? Normal. Sesar Wawan. Normal. Sesar atau normal? Oh iya, normal. Si Wawan kan kakaknya si Sesar. Skala, namanya unik ya, skala. Iya. Apa tuh artinya skala namanya itu? Namanya sekala, Kang Andre. Oh, sekala. Iya, bukan skala, bukan. Kala itu ada waktu artinya enggak? Ya? Ada dong, artinya ada. Apa? Kan namanya dia skala bumi, dia itu gabungan dari Dito, Ayu, dia. Okay. Skala itu bahasa Bali, kan lahirnya di Bali kan skala. Oh. Skala tuh artinya nyata, terlihat. Oh, jadi sama bumi, jadi dia yang terlihat di bumi gitu. Oh. Berarti skala ini perempuan laki-laki? Laki-laki. Laki-laki iya. Skala. Berarti kalau perempuan sekali. Sekali. Iya kan I. Iya. Kan ada karyawan, karyawati. Mahasiswa, mahasiswi. Ya. Itu sekali. Terlihat. Iya, terlihat. Terlihat. Iya. Berarti kalau
Apa lu lihat-lihat? Apa lu sekala-sekala? Yang enggak dong. Lihat. Yang enggak, beda pemahamannya. Oh begitu. Iya, kalau disamain repot. Ntar kalau oleh-oleh masih jadi untuk-untuk. Iya. Iya. Gak enak. Dulu waktu ke sini belum pakai hijab. Belum. Nah sekarang sudah berhijab. Udah ya. Berapa lama? Kurang lebih 2 menit lah, Kak. Dandan di situ pakai. Dandan. Maksudnya dandan. Susah kalau cucunya pelawak pasti. Iya, enggak. Enggak, 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Kenapa memutuskan berhijab? Sebenarnya prosesnya panjang sih dari skala lahir sebenarnya. Kayak panggilan aja sih, dan awalnya sebenarnya dari mulai cara berpakaian aja Kang Sule. Biasanya kan pakai celana pendek, terus pakai tangan buntung. Tiba-tiba kayak udah gak betah aja pakai celana pendek. Pakai tangan buntung? Salah lagi gue. Legbong mungkin ya? Tank top. Tank top. Tempat gue legbong. Legbong? Iya, keleka tembok. Oh iya. Nah ini kan ada sebagian dalam keluarga itu dipaksa oleh suaminya ya supaya menjaga dalam hal apapun. Tapi laki-lakinya egois, dia tidak bisa menjaga. Ya benar. Right? Nah kamu disuruh atau niat kamu sendiri? Aku niat bener-bener sendiri sih Kang Soleh. Malah Dito tuh yang nanyain kayak, beneran gak lo gitu, jangan sampai kerdus lo gitu. Jangan sampai buka lagi. Iya, jangan macem-macem. Maksudnya, ya jangan main-main gitu. Ketika pakai, ya jangan jadi orang yang nyebelin, kasarnya gitu. Karena kan, apa ya, kita harus banyak belajar lah dari sekedar make. Kalau udah niat aja kan udah bagus. Udah bagus. Apalagi sudah begini ya, ya mudah-mudahan tidak hanya ini yang ditutupi, tapi hati juga ditutupi dengan kebaikan. Amin. Akhlak amin. Enggak, ini saya mau laporan dulu. Laporan dulu dong. Laporan memang kepada keponakannya. Laporan saya terima. Titirum, titirum, barkolin jambon. Titirum, titirum, barkolin jambon. Bilo jebelam, bilo jebelam, bilo jebelam, bilo jebelam, bilo jebelam. Saya membaca artikel. Banyak sekali daerah-daerah yang memerlukan air bersih. Oke. Okay. Untuk itu. Itu untuk. Supaya kondusif. Saya akan membantu memberikan air-air ini kepada bagus. Daerah-daerah yang memerlukan. Bagus. Begitu, Le. Mamang ini semangat. Bagus untuk membantu orang-orang. Betul. Karena bersosial itu diperlukan oleh betul. Siapapun. Ya. Saudara Pokcai. Apa sayur, yang inspirasi sayur. Anda ketika Anda ingin melakukan hal ini? Karena saya ingin membantu orang-orang yang kekurangan air. Betul. Jadi kadang-kadang sedikit airnya, makanya saya mencoba untuk mengirimkan kepada mereka lah. Karena di sini kan airnya lebih. Kan? Bagus. Oke. Jadi kira-kira mah budgetnya sekitar 10 jutaan. Mak, sekarang itu ada cara yang lebih mudah untuk membantu sesama. Dengerin. Iya. Ada gerakan 1 untuk 10. Apa itu? Nah, gerakan 1 untuk 10 adalah gerakan dari Aqua, di mana 1 liter Aqua berlabel khusus yang kita konsumsi berarti 10 liter akses air bersih di daerah yang membutuhkan. Banyak yang udah ikutan, Komang. Iya. Komang. Ya, maksudnya banyak kok. Yang udah ikutan kok. Mang, nah, gitu. Nah, ya. Oke, kita langsung saja tanyakan sama orang ya, Yura dan Sonia. Kau
cinta. Beda lagu. Bukan. Ya udah lama gak ketemu. Wah, lama banget ya Kang ya gak ketemu. Sekalinya ketemu gak lama. Atau enggak, gini aja dulu Mang ya. Sebelum nanti Mamang tanya-tanya sama Yura dan Sonia, ini saya punya buktinya. Kita lihat dulu ya, ini dia. Satu dari kita, sepuluh. Berbagi air bersih untuk sahabat di Indonesia. Karena akses air bersih adalah akses untuk masa depan dan pendidikan yang lebih baik. Lakukan perubahan, tumbuhkan kedamaian. Kesegaran air untuk harapan kehidupan. Bersama kita bisa, satu asa untuk bangsa. Arahkan pandanganmu ke depan, bersama kita beri jawaban. Dan aku percaya, kita pasti bisa. Satu liter dari kita dapat memberikan 10 liter akses air bersih untuk mereka. Ayo, tunjuk tanganmu dan jadi bagian dari 1 untuk 10. Sertakan kebaikan, berbagi kehidupan. Satu dari kita, 10 untuk mereka. Satu untuk 10, satu untuk 10. Ayo tunjuk tanganmu, eo, a-o. Yura dan Sonia ini adalah orang yang mendukung Aqua di gerakan 1 untuk 10 ini. Silakan Mamang kalau mau bertanya. Sebenarnya apa sih itu gerakan 1 untuk 10? Nah gini Mang, jadi gerakan 1 untuk 10 ini adalah gerakan dari Aqua, di mana 1 liter Aqua yang berlabel khusus yang dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia, maka Aqua akan memberikan 10 liter air bersih untuk daerah yang membutuhkan. Oke. Daripada tadi ribet-ribet ya kan bawa dirijen, sekarang tuh ada cara yang sangat jauh lebih mudah untuk kita bagi-bagi air bersih untuk daerah yang membutuhkan, yaitu dengan gerakan 1 untuk 10 ini. Harapan dari kalian mengikuti gerakan 1 untuk 10 ini. Jadi harapannya dengan adanya gerakan 1 untuk 10 ini, masyarakat yang membutuhkan air bersih ini bisa menikmati air bersih kayak kita. Karena air bersih itu kan penting banget ya. Penting banget. Nah, jadi karena air itu sumber kehidupan. Jadi semoga kita bisa membantu semua teman-teman yang membutuhkan air bersih. Benar banget apa yang dikatakan sama Kak Yura. Harapan kita tuh untuk membuat Indonesia jadi lebih baik lagi dengan gerakan 1 untuk 10 ini. Bagaimana cara ikutan gerakan ini? Nah, caranya ini gampang banget. Karena seluruh masyarakat Indonesia dan teman-teman semua bisa ikutan dengan cara konsumsi 1 liter Aqua yang berlabel khusus. Nih, Yura bawa nih contohnya. Oh, ada. Aqua yang berlabel khusus. Oke. Ya. Yang berlabel khusus. Terus pakai label khusus ini di tangan kanan kamu. Dengan pose tunjuk tangan kayak gini. Posenya seperti ini. Nah, posenya harus kayak gini nih. Harus gini ya. Tunjuk tangan 1 untuk 10. Tapi harus pakai kutek juga enggak? Oh, enggak. Ya kalau bintang iklannya pasti diikuti ya. Terus udah pakai ini label aku yang bertanda khusus ini. Terus kamu tinggal foto, terus upload foto kamu ke sosial media dengan hashtag 1 untuk 10. Uh-huh. Atau bisa juga langsung upload ke www.1untuk10.com. Oke. Okay. Ya jadi pokoknya wajib banget buat ikutan gerakan 1 untuk 10 ini. Ya. Karena semakin banyak yang tunjuk tangan, bukan gak mungkin kita bikin Indonesia untuk jadi lebih baik lagi. Amin. Oh, Mang, ikutan udah. Iya, ikutan dong, Mang. Pakai itu. Jadi kalau pakai ini ya. Pakai, dia di tangan kanan. Waduh.
Wah. Wah, sih. Nah. Butuh dibantuin nggak? Udah ada lemnya itu, nggak usah pakai remnya. Iya, dulu kita pakai remnya. Oke, pokoknya buat semuanya, ayo ikut dan dukung gerakan 1 untuk 10 sekarang juga ya. Kita berlima, udah tunjuk tangan, sekarang giliran kamu. Info lebih lanjut, kunjungi aja www.1untuk10.com. Itu. Kalau begitu, saya mau beli dulu Aqua, nanti saya akan balik lagi setelah saya keramas. Di sini aja. Nah, di pernikahan yang ketiga ini, ada rencana kolaborasi lagi nggak dengan Ruben untuk menghasilkan anak kedua?